Lo di mana, Jo? Oh, ini. Okay. Belakang lo. Don dua le, don dua le, aman le, aman le, aman le. Jalan langsung. Kayaknya aja langsung apa? Ke paintball anjing. Dengar kalau semua. Dengar, sabar. Santai, cok. Lama kali. Lo di mana, Jo? Oh, ini. Oke. Belakang lo. Lo abang-abang. Ini Bang. Sini. Di mana? Jangan di garasi. Aduh, ada sih. Kita ikut ngumpul juga. Boti. Aja, kan cuma ngobrol aja. Tai. Napa mo, homo? Siapa nih yang datang ini? Nyal kan nyal. Malu, malu di mana mal? Ntar ya, bagaimana gue keluar dulu bentar ya. Boleh. Jamal. Jamal lebih satu. Mana lo? Keras, sabar. Tau kan pembel? Ini langsung gue jelasin aja. Lo mulai aja dulu langsung. Ya, jadi kan lu kemarin minta 30 vest kan bang ya. Itu gak perkara yang anak lu kepalain. Ya benar. Ya jadi kita nolak hal itu. Jadi yang kalian mau apa? Nolak begitu aja. Ya. Enggak. Sebenarnya sih. Bukan nolak begitu aja sih. Sebenarnya gini ya bang ya. Gue kan juga. Gue udah lama gak masuk kota lagi nih. Gue juga masih belum tahu kan permasalahan utamanya tuh kenapa bisa dikepalin anak kalian gitu. Ada yang bisa jelasin dulu gak? Ada, bentar-bentar. Masalahnya ada biar ada orang di TKP-nya juga nih. Iya. Korbannya nih ini orang di depan lu. Ini bang, kita kan ada asuransi. Kita tuh berapa ya? Pokoknya naik mobil Titan ya? Naik mobil Titan dari arah kota. Terus posisinya kita di kanan tuh di jalur yang benar. Bentar-bentar. Terus ini HP siapa sih? Dulu dong. Lihat anjing. Goblok. Ya coba bro. Agak kesini aja bang yang ngomong bang, biar keren-keren juga. Terus dari arah asuransi sana ada mobil, mobil apa ya? Kayak mobil Tamiya gitu bang. Bukan, okay. bukan. Nah nabrak depan kita. Terus mobil kita mental tuh, ngebalik ke sebelah kiri. Dan di sebelah kiri tuh ada posisi anak-anak abang, bang. Lagi ngumpul banyak. Nah kita udah bilang, gak sengaja, sorry. Terus tiba-tiba, lu gak lihat apa? Nah udah disitunya nyolot-nyolotan, terus temen gua ditembak kepala disitu. Temen lu ditembak kepala disitu? Ya. Lo saksi mata berarti ya? Iya. Kira-kira, kalau dari pandangan lu, ada ingat muka orang anak-anak kita yang nembak itu gak? Gua tahu. Depan muka gua soalnya. Oke, okay, bisa lu deskripsiin itu orangnya gimana? Atau itu mungkin Rocky. Dari di... Rocky. Oh, Rocky. Kenapa kok gua bisa bilang gitu? Gua telepon dia dan dia mengaku itu. Tentang berapa lu? Siapa? Rocky. Ya udah gini. Jadi tadi kan udah dijelasin sama salah satu orang baru. Kalau LK nggak menerima ketika kalian minta ganti rugi dengan face yang pertama. Dengan alasan yang pertama itu ada di Sandy Shore, yang mana Sandy Shore itu daerah wilayah besar. Yang pertama, yang kedua, ketika bermasalah di jalan dan sebagainya. Kalian tahu siapa orang yang ada di rumahnya, siapa yang ada di tempatnya, dan teman lu sendiri pun tadi udah bilang kalau nyolot-nyolotan dari awal. Kalau memang anak-anak lu memang udah ada minta maaf, sebenarnya hal itu nggak bakalan terjadi ya. Tapi karena dari awal tuh udah nggak enak, makanya bisa kejadian hal kayak gitu. Anak-anak gua nggak mungkin sebodoh itu buat melakukan hal kayak gitu. Bisa gua pastiin. Kalau dari awal memang udah minta maaf, gua rasa everything is clear, bro. Itu poinnya. Tapi dari awal udah memang nyolot-nyolotan. Etis enggak lu ketika lu di tempat orang lu malah gitu. LSD enggak? LSD. Aduh gue. Karena gue juga cukup ini ya, apa namanya? Kaget ya. Enggak ada. Tiba-tiba ada anak wetri kepalain.
gitu loh. Eh ada yang punya LSD? Kriwa. Yang berisik dulu dong. Udah silakan lanjutin aja. Gini bro, itu sebuah kecelakaan. Orang nyolot karena pasti juga dia diterakin. Logis okay. Gak? Logis, oke. Mungkin, okay. Logis. Iya kan? Ya. Gila, kata harga diri beda-beda. Ya, harga diri anak-anak gue mau ditaruh mana bro? Kalau misalnya okay. Dia diterakin orang, dikata-katain terus dia gak balas nyolot, ya gak? Bener. Cuman yang sangat disayangkan, cuman ya karena perkara itu, lu pada langsung menembak kepala teman gua. Kepala teman gua sampai ini yang sebelah kiri ini rambut merah. Tidak sadarkan diri 2 hari. Ya padahal kita di situ, sorry ya. Posisinya kita mau ngejelasin. Semangat pas gap. Yoi, thank you. Ya, bro. Udah ditahan-tahan sama Kak Jenap. Iya. Udah Kak Jenap udah. Gua sampai mohon-mohon di itu. Udah mohon-mohon. Aku sampai mohon-mohon. Enggak gini loh, bro. Langsung ditembak gitu. Iya. Gak ya dengar omongan gua. Kita di situ ada gua di situ. Kita gini ya. Kalau emang kayak gitu kan. Tadi kan yang dibahas kan tentang pride anak-anak lu apa ketika di terakhir apa segala. Pernah dengar istilah aksi reaksi enggak? Ketika kalian mendapatkan aksi seperti itu, kalian bakalan bereaksi seperti itu. Iya, benar. Tapi kan mau itu daerah lu, kita emang kesana buat cari masalah kan enggak? Bentar ya. Benar enggak? Jangan ngelamun. Enggak sengaja kok itu, Bang. Iya. Cuman jatuhnya gini loh, ketika teman kan kita kan enggak bisa posisikan seseorangnya seperti apa nih. Kayak nih, anak-anak gua ditabrak. Respon mereka, "Wah, anjing." Kaget, bro, bisa jadi hal-hal yang kayak gitu. Tapi kan kita pertama udah ngobrol gitu. Dulu, udah minta maaf duluan. Kita dari ini udah minta maaf duluan. Kalau memang udah minta maaf dari duluan, enggak mungkin ada nyolot-nyolotan, bro. Berarti bentar, gua tadi ketika lo ngomong, gua coba ngargain dulu. Gua enggak ada motong sama sekali. Ya lanjut. Nah, kalau udah ada definisi nyolot-nyolotan, nyolot-nyolotan tuh sama kayak tepuk tangan, kiri sama kanan. Ketika nyolot itu satu sisi, kalau nyolot-nyolotan dua sisi. Ujung-ujungnya pake berisik, pake pecah. Iya. Setuju ya? Setinggi pret lo kayak gimana pun itu gak bisa dibahas banget ketika terjadi di jalan kayak gitu. Jadi menurut lo semua itu wajar teman gue ditembak kepala? Kalau ngomongin wajar atau wajar, gue akuin walaupun gue itu teman gue yang ngakuin, gue bilang gak wajar. Oke? Okay? Gue akuin itu, gak wajar. Tapi balik lagi bang, namanya orang emosi beda-beda, bener gak? Teman lo emosi, teman gue emosi, cuman cara mainnya beda gitu loh. Mungkin cara main temen gue kayak gitu, tapi cara main temen lo gak kayak gitu. Ini kalau gue misalnya ini nih, emosi juga gue tembakin kepala lo satu-satu di sini. Ya kalau emang cara main kalian kalau gitu. Kalau emang cara main kalian kayak gitu ya udah. Bukan masalah cara main. Lalu? Tingkah laku teman lo. Orang ketabrak namanya kecelakaan. Iya gue paham. Kan tingkah laku sama cara mainnya sama aja kan. Kata-kata cuma beda kata-kata doang kan. Tingkah laku dia kayak gitu. Kalau bisa tingkah laku kalian kayak gitu juga gak masalah juga. Gitu. Intinya satu, kita datang ke sini buat bilang kalian bahwasannya permintaan kalian yang 30 face itu gak bisa kita kabulin karena banyak faktor. Karena itu wilayah kalian. Bukan masalah wilayah aneh kita. Aneh banget alasannya. Enggak. Itu bukan masalah kan, itulah. Bukan jadi pembahasan utama kan. Tadi gue ngasih berapa jabaran, bro. Kalau cuman bahas itu titik poin intinya mah sama aja gue pembahasan yang lainnya nggak penting jatuhnya bro. Udah jadi kalian bisa masalah teman gue ini kepala kalian bisa ganti rugi apa kepala Rocky bawa sini biar sama-sama kepala impas kan kalau Rocky mau kalau nggak mau kenapa nggak mau harus mau ya udah lo yang cari Rocky kalau berhasil udah nangkep Rocky ya udah. Itu apa? Kita sebagai keluarga cuma ngelindungin Rocky. Rocky-nya aja kemana? Sekarang kemana? Gak tahu. Ya Rocky makanya nggak ada gitu loh. Makanya, kan gue udah bilang juga kemarin ke TJ, kalau Rocky-nya ada, gue bawain ke lo. Ya udah, gue nggak butuh kepala Rocky-nya deh. Dua orang gantiin Rocky. Kenapa harus dua orang? Gila di sini sweat tiger bro, nggak ada yang sama. Lu pukul kita sekali, kita pukul lu kepala lu dua kali. Kalau kita nggak mau gimana?
kalau lo gak mau gimana? Hmm. Ya karena sebaliknya. Iya lah, gue nanya lah. Ditembak satu kepala, lo minta dua kepala. Malah bilang di sini White Tiger. Lo belum tahu White Tiger siapa? Lo sebenarnya pengen nyelesain masalah atau gimana sih? Kalau nyelesain masalah, saya satu balas satu, buat satu balas dua. Udah kalau kalian mau satu sini, kepala lu sini. Nah, sekarang tugas lu tanya karena gue demo atau enggak? Salah gila bro. Ngapain? Kalian semua ada yang mau enggak? Gua tanya. Enggak, sebodoh itu gua korban gua. Kepala keluarga gua. Ini tuh apa sih? Ini tuh apa sih? Enggak jelas tuh. Iya, lu tuh. Ya udah kalau sekarang tugas lu nanya-nanya oper sana sini. Kalian tuh datang sebagai sendiri sini, sebagai ALK kan? Bukan gua nanyain satu-satu, lu pikir gua siapaan? Masih ada poinnya dia ternyata. Udah, biarin. Ya udah. Yaudah, gini bro ya, kalau gue disini datang sini sebagai sendiri, ngapain gue sini pakai identitas gue, terus sama anak-anak gue. Terus yang kedua, kalau lu bisa bilang, this is White Tiger, gue bisa bilang juga, this is Ailka. Ayo cabut ya. Iya, simple gak? Simple gak? Fuck, dadah cabut. Gak ada poinnya, fuck, dadah cabut. Gap ditusuk. Open. Open. Mereka open duluan. Ya, mereka open duluan ya. Satu. Guru gue. Maju. Ayo majuin. Majuin lah. Ini mah. Anjing, ditembak. Apa-apa. Gila. Tembak. Don. Bawa apa nih? Pukulin aja, bro. Pukulin. Batu. Don 1 le, ya, aman ya, Le. Shit. I got shit, baby. Don. Udah mending lu cabut deh bro. Gimana ini lu senjata kita? Udah lu mending cabut serius. Kurang sumpah, kurang banget bro. Kurang sumpah, gak kena gua. Sumpah. Gasin terus. Jurus gondrong umpat. Gleget. Jurus ngumpat. Pop. Rame banget tadi ngentot. Kabur le, aman aja brother. Masukin. Yang Don jangan ditonton. Don 3. Mulut ya. Gak bisa naik pula. Aduh, ada orang itu. Kenapa harus ditusuk di sini sih? ALK nih bro. Ada. Lanjut aja, udah gasin aja bro. Kita rame anjing. Kita rame, gasin aja bro. Hai, mana sih pintunya anjing? Mane anjir. Nembak teman. Asas tembak teman kan. Awas. Jatuh semuanya. Looting invest dong. Pis, gua butuh perban, cok. Iya. Yang bisa looting dah. Ade-adean anjing. Masih pada hidup enggak nih?
Rata cuy tuh. Lo di mana? Lagi ngumpet nih gue bang. Abis donin dua. Gue juga ngumpet ya kak. Ngerak gue ke kamar siapa ya? Ini rame banget cuy. Oke ya lu transit deh. Apa? Gondrong ya? Drong. Iya iya nih depan gue semua musuhnya bang. Transit aja drong. Holy shit.